Debat calon wali kota dan wakil wali kota Semarang tahap kedua dengan tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang digelar KPU Kota Semarang pada Jumat malam berlangsung penuh optimisme. Didampingi oleh masing-masing pendukungnya, kedua pasangan calon yakni Agustina Wilujeng Pramestuti Iswar Aminuddin dan Yoyok Sukawi Joko Santoso beradu strategi dalam memaparkan visi misinya terkait tema debat. Salah satu yang menarik adalah bagaimana strategi masing-masing calon dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam sesi saling bertanya dan menjawab, Agustina mendapat pertanyaan dari Yoyok Sukawi terkait upaya pencegahan korupsi mengaku akan menggunakan APBD langsung menyasar ke masyarakat terendah dan melibatkan KPK, serta aparat penegak hukum lainnya dalam penyusunan APBD Kota Semarang. Agustina Iswar berkomitmen supaya segala sesuatu, seluruh APBD kita berikan langsung kepada rakyat di titik yang terkecil, sehingga potensi korupsi itu menjadi semakin rendah. Nah, kalau tadi disampaikan, menurut pendapat Mbak Agustin, bagaimana korupsi ya harus diberantas dan harus dicegah. Bagi saya, lebih baik kita mengundang teman-teman dari KPK dan BPK untuk dapat hadir dalam proses penyusunan APBD yang menjadikan APBD kita ini tidak rentan terhadap korupsi. Kita juga dapat meminta kepada aparat penegak hukum untuk mendampingi kita dalam proses pelaksanaan APBD. Sementara itu menurut Yoyok Sukawi, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan keteladanan pemimpinnya, dalam hal ini wali kota Semarang, dan melakukan penguatan pengawasan internal pemerintah. Kami, menurut pandangan kami, kita harus melakukan penguatan pengawasan internal pemerintah. Karena tanpa pengawasan, semuanya menjadi bias. Dan siapa yang mengawasi, siapa yang mengendalikan pengawasan adalah wali kota. Sehingga kalau terjadi korupsi di pemerintah kota Semarang adalah tanggung jawab dari wali kota Semarang. Itu menurut pandangan kami, Bu Agustin. Hampir sama seperti debat perdana lalu, para pendukung kedua paslon juga beradu yel-yel dukungan di sela-sela debat berlangsung. Untuk Carita, melaporkan.